Okey, kita sambung contoh seterusnya. Kita tengok muka surat 187. Okey, matematik tambahan tiga tempat 4 7 iaitu geometri koordinat. Okey, dia tentukan sama ada garis lurus ni dan garis lurus ni berserenjang atau tidak. Kalau berserenjang, kita tahu sebelum ni apa? M1 darab M2 sama dengan -1. So kita cari kecurunan yang pertama M1 ni. M1 ni kita cari, kita bawa Y sama dengan negatif buat sana jadi positif. 3X tambah 5. So kecurunan M1 dia adalah 3. Okay, yang ni pula kita bawa ke sana. So 3Y sama dengan negatif X, tolak buat sana tambah 12. So bahagi 3, bahagi 3, bahagi 3. So Y sama dengan negatif 1 per 3X tambah 36, 19, 4. So M2 kita dapat negatif 1 per 3. So kalau dia berserenjang, kita tahu apa? M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Kita gantikan M1 dia adalah 3. M2 dia adalah negatif 1 per 3. Okay. So kita potong, kita akan dapat negatif 1. Bila jawapan dia negatif 1, oleh sebab itu persamaan ni dan persamaan ni adalah berserenjang. Tu je. Dapat. Faham tak ni? Faham. Okay, faham eh? Okay, jadi bila kecurunan 1 dan kecurunan 2 sama negatif 1, maka dia adalah berserenjang. Okay, kita tengok 6B pula. Bucu-bucu bagi segitiga ABC, A, B dan C. Okay. Dengan keadaan K ialah pemalar. Jika ABC adalah sampurajah. Maksudnya ABC ni A, ni B, ni C. 90 darjah. Kalau serajah dia adalah berserenjang. So kecurunan 1 darab kecurunan 2 sama dengan M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Okay, sebab dia 90 darjah berserenjang lah. So carilah kecurunan AB. So kecurunan 1 ni AB, kecurunan BC. Okay, so kecurunan AB sama dengan darab kecurunan BC sama dengan negatif 1. So cari kecurunan AB. AB adalah ni 1 tolak negatif 5 per 2 tolak 0. Okay, dapat apa? 6 per 2 dapatlah 3. Betul? Okay, cari pula kecurunan BC. Okay, BC kita guna warna merah balik. So BC K tolak 1 per negatif 7 tolak 2. So pemudahkan akan dapat K tolak 1 per negatif 9. Okay, dapat eh? So kita tahu bila dia 90 darjah, maka kecurunan AB darab kecurunan BC sama dengan negatif 1. So gantikan. Kecurunan AB adalah 3 darab kecurunan BC, yang ni K tolak 1 per negatif 9 sama dengan negatif 1. Okay, boleh ikut? So kita pemudahkan. So kita akan dapat 3, 3, 6, 9, negatif 3. So negatif 3 buat atas akan dapat K tolak 1 sama dengan 3. So K sama dengan apa? K sama dengan? 4. 4, siap. Kita dapatlah K sama dengan 4. Dia nak apa? Cari nilai K yang seterawak pula soalan K sama dengan 4. Okay, boleh? Okay, so saya nak awak buat latihan. Dia sama je bentuk dia. Okay, latihan ni pula. 7.4, nombor 3A dan nombor 4. Okay, buat sekarang. Okay, ni stop recording dulu.